أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وحمد الحامدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم وارزقني الحكمة ومعرفة العلم وثبات الذهن والعقل والحلم بحق محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا زدنا علما نافعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله kita banyak-banyak ucap kalimah alhamdulillah. Pertama kali kita ucap alhamdulillah ni kerana nak menunjuk kesyukuran, berterima kasih kita kepada Allah di atas limpah pemberian Allah Ta'ala ke kita terlalu banyak, sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak, tak habis nak kira lah limpah pemberian. Pemberian Tuhan ni banyak sangat hingga siapa kita kata limpah. Nak hitung tak habis pemberian Tuhan ni. Satu, yang kedua pula, semua kesedapan, nikmat, keserenokan yang kita duduk serenok sekarang ni, semua tu hak Tuhan beri belakang. Dengan sebab itulah kita kena berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Semua kita ni pakatlah buat kita teringat kepada budi Allah. Pakat teringatlah kepada budi Allah. Semua hak mana mari dan hak tak mari. Tolong hitung gatik. Tolong menghitung gatik. Pemberian Allah Ta'ala yang sangat banyak. Nikmat Allah Ta'ala yang sangat banyak. Kesedapan hak yang kita duk guna ni nak bila tak habis. Tolong teringat gatiklah kepada Allah. Kalaulah betul-betul kita beriman, kita percaya kata Allah ada. Kalaulah kita percaya kata semua segala nikmat hak kita duk guna itu datang dari Allah, Allah lah yang jadi tuan kesemuanya. Tolong ingat. Itu satu tujuan kita kena mengucap bersyukur, terima kasih kepada Allah.
Lagi pula, nah, Allah lah yang sepatut kita ingat. Nah, kerana dia banyak, kerana dia jadi tua kepada segala nikmat tu, sudah. Lagi pula, Allah lah yang sepatut kita ingat banyak-banyak, kerana kita nak-nak tani di dalam hati kita, terasa kasih kita kepada Allah. Nah, semacam mana kita, nah, kita pun sepatut nak awi tok lelaki kasih kita, nak awi bini kasih kita, nak awi anak kasih kita, kita pun kasih ke anak, kasih ke bini. Nah, maka dengan Tuhan pun sepatutlah. Nak awi Tuhan pun nak awi kita kasih dia. Tak gitu tadi. Kalau kita tak ada enam, kasih Tuhan ni tak ada enam. Nah, tak ada enam. Nah, kalau orang tak kasih kau, pisah cari apa-apa. Ayat mana nanti yang nak bini hamba ni jadi kerah lajak. Nah, cari ayat. Nah, nak bini kasih, nak wik tu lelaki kasih, nak wik anak kasih. Nah, gajeng tidak terlitah dalam kepala aku, nak macam mana nak wik kasih aku kepada Allah. Barulah Allah kasih kat aku. Terlitah tidak gitu. Kalau tak kita, kalau tak terlitah kau, kena mengucap istighfar, minta apa tu have banyak. Dosa dah lah kita tu. Masya Allah. Pasal Allah lah yang sepatut kita kasih. Tu dia. Masya Allah. Sebab tu kita kena pisah. Mari duduk di dalam majlis. Nak mengajar. Majlis orang yang sentiasa beri peringatan kita. Gerak kita, we kita ledar semua dengan Tuhan. Tu dia. Ada tak kot ni? Sining ataupun keliling kelala ni? Ada ke tak? Ataupun kat mana mari ni? Gaji dengar tak? Orang mengigar berjalan. Gaji dengar tak orang mengigar? Dia tu kok bermigah kok bangun jalan turun tanah. Kalau orang degrok tak apa. Nah, kalau bini degrok dia bangun ledor tu kok buka pintu kok kek. Nah, bini dah lah mu lagi kan Allah. Aku tak khabar dah nak ni. Tak ada dah. Ada tak? Aje dengar tak orang bergigah berjalan tu. Mengigap jalan ni serius lah. Orang mengigap jalan ni, kalau kelaga buruk, kelaga buruk, ya tak nampak apa dah. Moga orang mengigap, orang tak khabar. Masya Allah, kita pun kalau tak ada agama, serupa dengan orang mengigap boleh jalan tu. Nah, kalau kubur dekat lah, nyok, gim jalan. Padahal kubur orang okay, berani pun tak ada lagi duduk. Mak ikut kubur teruah hari orang okay, tak pergi main. Sama telah malam. Lepas ni kalau dia jalan gitu atas batu nesek. Umur. Ledor tu kalau orang okay, menakut kau. Nah makin tak habis. Kawak-kawak lopak. Masya Allah. Tak gitu kan? Orang dia tak ada hukum agama serupa dengan orang mengigap jalan tadi. Nah, masya Allah. Orang dok pergi kiu-kiu pun dia tak terasa gendong. Tu orang mengigap dal, orang mengigap jalan hudah. Boleh jalan. Boleh pergi tapi tuai tak khabar. Kalau kita misal dengan orang mengigap dia hingga sikit. Kalau kita misal dengan orang mabuk, orang kaya, ni berat sikit. dia duduk kaya kuat benar tak sah hidup kata apa siuk lubang telinga pun dia tak khabar. Ini masya Allah. Ini. Orang duduk di dalam jahil serupa dengan orang duduk dalam mabuk. Serupa dengan orang duduk, orang mengigah boleh jalan hak ni. Sebab itulah kita kena mari gerak semua
wi hati kita ni hidup teringat kepada Allah, barulah tak jadi orang kaya, barulah tak jadi orang mabuk, barulah kita tak jadi serupa dengan orang mengigau boleh jalan ni. Untung dah lah, untung labo dah lah, insyaAllah Tuhan beri peluang kita boleh mari mengaji, boleh mari mendengar, boleh duduk di dalam majlis ni. Saya dah uyak sama dah ke majlis lagu ni ni, siapa-siapa dia yang sanggup ambil punggung mari letak sini, la yashqa jalisuhum, majlis lagu ni orang mari letak punggung sini, tentu sekali majlis ni orang tu tak jadi celaka akhirat, tak jadi celaka akhirat. Nah, kita nak tu tak siwi kita ni dihitung ataupun digulung. Nah, termasuk digalak di dalam gulungi, di dalam puak hak jadi celaka dunia dan akhirat. Ha, semoga Allah Ta'ala kesiablah dan kasih saya kita semua. Allah Ta'ala kasih saya kita juga, dia pimpin kita, dia tutung kita kepada arah yang selamat dunia, selamat akhirat. Nah, selamat dunia, hidup boleh ta'at, boleh ngaji, boleh belajar, hidup di dalam berkat, rezeki murah, makin mudah. Nah, hidup akhirat pula, beruntung akhirat pula, dia lepas daripada azab kubur, azab neraka, akhir sekali dia boleh masuk syurga. Ni orang beruntung akhirat. Mudah-mudahan kita semua tercapai rahmat ni. Amin, insyaAllah. Kata dia sikit lah. Amin. Allah. Orang berdoa hak agama ada. Allah nak kasi amin dia sepatah saya pula. Doh. nak kasi amin sepatah pun saya juga. Ya, masya Allah. Ha, tengok kitab pula terhaji muka 12. Hikayat. Lagi situ dah. Selatan tu kata. Ha, ni kita. kita. Hikayat kita duk ngaji di dalam bab kelebihan belajar ilmu. Nah, kelebihan belajar dia mengajar. Nah, tok guru jaga kita, tok guru jaga kita jangan terlupa cerita. Kita mengaji, kita buat apa saja pun kena betul tujuh niat. Betul tujuh niat. Niat ni betul benar. Serupa juga kita mari mengaji, niat kita hak selamat. Mau mari mengaji buat apa eh? Mari mengaji ni kerana nak betul amalku. So, mau mari mengaji buat apa ni? Aku mari mengaji kerana nak junjung titah perintah Allah. Pasal mengaji ni, nah, kewajipan. Lepas ni dia wajib ke aku, terpaksalah kena mari mengajar. Terpaksalah aku kena mari mengaji pasal nak junjung titah perintah Allah. Mari mengaji apa ni? Mari mengaji ni tujuan aku ni nak terbaik daripada gelap jahil kepada cahaya pelita ilmu. Ada. Niat hak comel belakang tu. Jangan niat belah lain. Jangan niat pesel lain. Niat hak tak comel kak. Niat apa apabila aku pandai kak. Semua orang pakat padu kat tu lah. Apabila aku pandai kak. Nah, orang pun jadi baik, orang pun ambil hati. Kalau dia mau semelih kak, semelih hati. Nah, tu haji, dia mau mari jemput kita tolong berdoa nasi baru ke, ataupun tolong buat duri huduh-huduh. Itu tak pakai. Kalau niat mengaji dengan nak niat dunia lagu, tak pakai. Ataupun niat nak dipuji. Nah, niat nak dapat dipuji, nak we masyarakat puji. Nah, mak orang kata, Haji Rani tu tak boleh main, dia orang mengaji lah. Dia tak ada apa, kita makan angin tah tu. Itu dia, orang panggil punuh niat. Setiap kerja kita kena niat. Niat betul niat. Apabila betul di niat ni, rupa dunia pun jadi akhirat. Jangan terlupa. Rupa dunia, buat kebong. Nah, buat kebong. Buat kebong apa ni? Tujuannya aku buat kebun ni kalau Tuhan beri berkat, beri murah rezeki boleh makan kak. Aku nak tolong kawin anak-anak yatim kesian, budak-budak hak kecil pak dia mati. Nah, tak ada dapat peluang untuk ngaji.
Buat kerja apa ni? Nak buat tanah, buat kebun apa ni? Aku ni kalau buat kebun ni ada tujuan lain. Kalaulah Tuhan wi murah rezeki, nah aku nak pergi ke haji, nak pergi ke umrah. Nah, tu dia. Ya, betul gitu. Apabila buat kebun dengan niat kau tu kak, maka kebun tu pula pun jadi akhirat. Nah, belajar ilmu ni kalau salah niat. Niat nak wi orang puji, niat nak wi orang padu, maka belajar ilmu pun jadi dunia tak pakai kerja segala. Ha, lepas ni mari nak royak perhan niat nah. Ha ni. Cerita ni cerita kelebihan niat ni. Allahu akbar. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Hikayat, ha ni cerita ni panjang. Hikayat bahwasanya dua orang bersaudara. Nah, hikayat cerita ni dia royak dua orang, dua beradik, dua orang bersaudara. Adalah salah seorang daripada keduanya abid. Apa makna abid? Yang berbuat ibadah. Waktu dah abid dengan makna dia tafsir kata yang berbuat ibadah tu, waktu dah orang panggil atas tafsir ataupun badar ataupun atas bayar orang panggil. Salah seorang daripada keduanya abid. Apa makna abid? Yang berbuat ibadah. Dan yang satu lagi itu melebih-lebihi atas dirinya dengan syahwah keinginan nafsunya. Ha. Ceritanya hak tu tulis dalam kitab ni dua beradik. Orang ni hak seorang ni rajin buat ibadat, zikir, baca Quran. Hak seorang ni melebih-lebihi atas dirinya dengan syahwah keinginan nafsu. Hak seorang lagi ni hidup di dalam joli. Ikut rasa nak telitah nak buat apa. Minum-minum, kaya-kaya, mabuk-mabuk, tak kira lah. Dua beradik ni tak serupa weh, dua beradik. Nah, padahal dua beradik ni mak tulah, pak tulah, tak serupa lagi. Nah, ada hak ni berjuruh benar, hak ni tak berjuruh telajak. Ha, tu dia masya-Allah. Ha, nah. Allahu akbar. Faedah tu tak jelas. Ha, lepas tu sambung. Dan adalah yang abid itu cinta-cinta hendak melihat iblis. Kok rajin buat amat ibadat ni, buat puting lah. Aku berasa tak puas hati. Aku dah tengok iblis sangatnya. Dia cari rekod, dia cari kenanya. Dia gamak kecerdik dia dengan iblis. Masya Allah. Ha, dia rajin buat amat ibadat dah. Aku berasa dah nak tengok iblis. Lagu mana rupa iblis huduh setara mana, jangok setara mana. Nah, dia tu telitah dalam hati nak jumpa dengan iblis. Maka pada satu hari melihat ia akan iblis. Apabila hati dia duk telitah-telitah nak jumpa dengan iblis, Tuhan pun bui. Bui jumpa dengan iblis nanti. Lepas pada tu, dan berkata iblis baginya. Apabila berjumpa dengan iblis, iblis kata, hei, menyesal atas engkau muni rugi masa sungguh. Ia kata ke orang yang buat amal ibadah. Masya Allah. Iblis, orang ni rajin buat amal ibadah. Nah, ibadah yang dia duk buat ni, tak pakar, tak jadi keberkat untuk mempertahankan iblis daripada penipuan. Jangan tertipu dengan rajin buat amal ibadat lah. Apabila tertipu dengan rajin buat amal ibadat ni, berasa kata aku ni selamat. Oh, jangan. Na'udzubillah. Tengok ni, dia ni buat amal ibadat. Rajin buat amal ibadat. Nah, mari telitah di dalam hati nak tengok iblis boleh. Masya Allah. Lepas tu pas ngerti lah. Iblis kata, hei, menyesal atas engkau, hei, muni. Rugi teruk. Iblisnya rugi kau tu.
Lagu mana? Telah engkau sia-sia akan umur engkau 40 tahun di dalam meneguhkan diri engkau dan mempenat akan badan engkau. Namun ni orang sungguh 40 tahun dah umur dua amat ibadat gini. Muka wak amat ibadat poso sia hari malam peria orang tidur sedap-sedap kita duduk diri semaya. Oh letih. Pesan mu ni rugi. Pahamu tahu tak lagi? Padahal tinggal lagi umur engkau 40 tahun lagi. Umurmu ada 40 tahun lagi. 40 tahun dah mu duduk penat. Tak ada boleh buat apa, tak boleh nak serenuk. Nah, tak boleh sikit habuk nak cari kesedapan ke apa, tak boleh keserenok ke apa, tak boleh duk penat, duk menyanyukan diri sendiri. Rugi sungguh. Nah, fahamu umur ni ambil dah hari ni, hingga siapa lagi akhirat, ada 40 tahun lagi. Nah, ginilah. Gini, aku mendengar hak kuwayak. Maka ikut olehmu akan nafsu engkau pada segala keinginannya. Lagu ni hak 40 tahun lagi hak amak dah ni gini. Nah, joli semula. Beradu dua amak ibadat. Kita pergi mewah dulu. Kita pergi minum, pergi suka-suka. Serenok dulu. Tu Masya Allah. Inilah lah. Main dengan dia ke, boleh nak uzubillah lah. Nah, satu hak iblis panas, iblis-iblis mana ablasa. Ablasa ni orang yang bijak sekali buat semabu, buat kesamare, buat jadi hati kita ni tak tenang, tak kejap, mari siuk kelingu macam-macam. Sebab tu kalau tak kukuh dengan dia kau, tak rok nak mempertahankan iblis ni. Ginilah gaduh-gaduh-gaduh kita pergi cari keinginan, keseronok, ke lepas tu kita tabak. Allah, kita buat amat ibadat boleh semula. Nah, panas sungguh dia. Maka berkata yang abid pada dirinya, abid orang-orang rajin buat amat ibadat pada dirinya, yakni dia berisi di dalam diri dia. Dia kata, aku hendak turun pergi muafakat dengan saudara aku di bawah itu. Pada makan dan minum, pada segala yang lazat-lazat, pada masa 20 tahun. Kemudian aku taubat dan aku berbuat ibadat pada 20 tahun yang tinggal lagi. Kali itu, iblis kata dia pakai. Moga ada 40 tahun juga. Lagu ni aku nak turun dah. Nak beradu dah ibadat. Pasal adikku duduk dalam joli, duduk dalam mewah, duduk dalam kesedapan, tak tahu gelap cerah mana. Joli tak tahulah, kaya-kaya mabuk serenok. Pasti aku nak pergi kosi dengan dia. Nak joli sekali eh. Nak turun tepat kat adikku ni. Pasal adik duduk dalam joli, duduk dalam minum mabuk ni. Lepas tu apabila boleh 20 tahun, 20 tahun lagi ada kita beribadat, bertaubat dengan Tuhan semula lah dia kata. Moga orang royak dah kata umur ada 40 tahun lagi. Itu Masya Allah. Maka turun ia kepada saudaranya atas niat itu. Dia pun selalu moga umur 28. Dia ada buat amat ibadat balik atas. Dia tahu kata adik dia ada hidup situ berok kecing dalam kain tak apa-apa. Moga rupa orang kaya mabuk ni lah getulah. Dia pun turun. Turun tangga. Duduk sebelah balik atas tu nyek, 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 nyek. Dengan niat, nak-nak. Joli, nak derakor tu hai. Pakat dengan adik. Dan saudaranya yang di bawah jaga ia daripada mabuk arak. Mabuk arak. Adik yang sebelah balik di bawah. Nah, bosipel do kak do daripada mabuk Allah dia do jelek mata kelip papa aku ni dahsyat we tengok ni kakak ku nu duduk dalam molek duk ibadat tu he duk buat molek aku ni nah bahu busuk tong duk dalam acting duk dalam gapo tak ada khabar-khabar nah aku ni tak orang panggil hidup pas macam aku ni benar teh cerak-cerak bukan orang.
Nah, tertib pelaturan tak ada segala rugi sungguhlah weh. Maka ketahui ia akan dirinya di dalam kelakuan yang sangat jahat. Yang adik ni baru sipil dah mari tisah. Nak cari perangai orang regih, orang hak teruk serupa dengan aku ni tak ada. Sesungguhnya telah keting ia atas kainnya dan badannya. Tengok ni, kain tak tahu, tak ada bahu apa. Bahu tahi apa kau, bahu air keting macam-macam. Muka orang kaya, dia kaya teruk pelajar tak pakai sebing situ kau. Dah sana. Padahal ia tercampur atas bumi. Lagi di dalam kelam. Duk terbaring atas tanah dalam gelap gelamak. Hinalah orang kaya ni. Maka berkata ia pada dirinya selalu adik duk bawah cerita dalam diri. Telah aku membinasakan umur aku di dalam maksiat. Habis umur aku ni duk dalam diri aku ke Tuhan ya. Dan saudaraku di dalam taat. Saudara jatuh roh. Dan saudaraku di dalam taat, saudaraku, kakakku duduk-duduk dalam taat dan ibadah. Maka aku masuk neraka dan ia masuk syurga. Ai rugi sekali. Yang adik ni tak tahu kata kakak nak turun mari, nak mabuk khayal sekali dengan dia. Adik duduk bawah ni telitah nak buat ibadah sekali dengan kakak. Duduk dalam gelap. Masya-Allah. Ha. Allahu Akbar. Kemudian berniat ia hendak taubat dan hendak berbuat ibadat serta saudaranya. Dia pun selalulah tak ada jalan dah kita ni. Kalau duduk lagu ni, kena naik, kena bertaubat, kena duduk dia dah ibadat serupa dengan kakak kita. Maka naik ia kepada saudaranya, dia pun naik tangga kakak turun mari. Atas niat taat. Dan ibadah. Hak balik bawah naik ke atas nak naik tangga naik sama kakak dengan niat nak taat dan ibadah. Nak taubat. Dan turun saudaranya kakak hak balik atas turun mari atas niat maksiat. Atas niat nak deraka. Tuh je. Maka tergelincir kakinya. Hak balik atas gelecah kaki. Jatuh atas saudaranya. Hak letah tu. Gelecoh kaki. Geduk-geduk-geduk. Mari belaga dengan adik hak duduk bawah ni. Nah. Maka kedua-dua. Kakak pun jatuh. Adik pun jatuh. Maka mati keduanya. Mati. Dua beradik ni mati berdua. Lepas tu. Maka dihasarkan api itu atas maksiat. Nah, dibangkit pada hari kiamat, kakak hok dok wak ame ibadat selama mari di atas niat, di wak ame ibadat selama mari, turun dengan niat nak derakah Tuhan sekali dengan adik. Hok ni mati di hari akhirat esok, Tuhan bangkit dia di dalam derakah serupa dengan orang derakah kepada Allah. Dan dihasarkan yang asi dihipung, dibangkit daripada masa hok deraka, hok duduk tidur dalam akting dalam tahik tu. Nah, dihipung hok yang deraka tu atas niat taat dan ibadah. Hani, niatlah niat dia. Buku niat. Hok duduk deraka ni tak ada nak semayan niat aja. Nak gi wak mak ibadat bersama dengan kakak. Hok kakak dok wak ibadat selama mari. Niat nak deraka, mati jelah tu hok niat jahat masuk deraka, hok niat baik masuk syurga walaupun tak ada nak pergi segi. Ha. Betul molek. Ha, betul molek niat tu. Ha, tu masya-Allah. Ha, tu betul molek niat, tak betul niat kau siap. Nah, ha. Allahu akbar ni. Besarnya niat ni hak Nabi kata, niyatul mu'min khairun min amalih. Niat orang mukmin terlebih baik daripada buat amal semati lagi. Niat tu lebih baik daripada buat amal semati.
niat nak mari nak pergi semayang sejik, niat tu nah serupa dengan kita duk semayang dah niat orang mukmin. Nah, lebih baik daripada amalnya lagi. Ha, masya Allah. Nah, lepas ni Allahu Akbar. Kalau itu paham dengan niat tak je. Satu dah niat, tak kena mari. Padan dengan niat, tak kena mari. Masya Allah. Jangan cari peluang, jangan cari peluang. Satu. Ini nak wayak kata, niat ni lebih, niat ni sangat. Allahu Akbar. Tapi dia tak sudahlah dengan niat ni. Cerita ni orang panggil hak. Nah, orang panggil luar biasa. Nah, hak luar biasa mak kata pun hak jari-jari ada. Nah, kita nak duduk kapur kuat niat lagu ni, oh tak jadi. Tak kita kan? Tapi kalau nak beki bila-bila niat, lepas tu, lepas pada niat tu buah. Turut semacam mana kita niat tu comel benar. Main hidup niat semata. Nah, kena weh demo tak ada nak pergi lagi ke weh? Hari Sabtu. Duk niat-niat je baru. Duh, ya jawab. Duk niat-niat. Tak ada boleh bergerak lagi. Duk niat-niat. Niat tu lama dah. Bunyi khabar. Demo duk kecek ke kedatai ke anak. Nah, tapi tak ada boleh kegi. Masya Allah. Kena tak ada lagi semuanya sejik ni. Dengar best lah orang. Tapi dia niat-niat lagi. Tak ada, orang panggil tak terbuka lagi. Nah, nanti kawan terbuka hati. Nak gila. Hati dia terintah. Oh, dia demo best kau teringat. Dia demo best kau teringat. Tapi tak ada boleh pergi lagi. Ay, Masya Allah. Jangan tunggu lah. Jangan tunggu. Ini siapa ni? Serupa cerita saat ni, dia setan mari tipu kata 40 tahun lagi umur. 40 tahun lagi. Lepas tu kalau mu joli boleh 20 tahun, lepas tu mu tobat boleh 20 tahun. Nah, pas, kalau lagu tu laporlah kita. Joli pun boleh, serga pun boleh masuk. Masya-Allah. Kita samailah dengan setan, jalan nak mening kita tak ada. Nah, tak ada nak menik kita. Kecuali kita kena sana dengan Tuhan. Jangan dok main, dok rasa kata kita ni gagah. Kita ni ceridik. Dare dengan tipu daya setan. Jangan. Na'udzubillah. Nah, abad tu Allah ajar kita. Nah, Allah ajar kita. Nah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Minta pelindunglah kamu dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Nah, dan kalaulah kita nak baca Quran pun dia ajar. Nah, apa nama ni? Idza qara'tumul Quran fasta'iz billahi minasyaitanirrajim. Apabila mu nak baca Quran, maka minta pelindunglah kamu dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Tengok. Pasal syaitan ni tak ada lah. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzu bika, aku minta pelindung dengan engkau, min hamazatis syayatin, daripada segala tipu daya, daripada segala penipuan, daripada segala pedaya syaitan. Kena boleh Tuhan ajar gitu. Pasal Tuhan tahu kata syaitan ni sangat bijak di dalam perdaya. Bijak di dalam bak penipu. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan aku minta, dan minta pelindunglah aku dengan engkau ya Allah. Takut syaitan ni mari berkongsi dengan kita di dalam setiap pekerjaan. Minta pelindung. Jangan wi syaitan mari berkongsi. Nah. Masya Allah. Jangan wi syaitan mari berkongsi. Dalam bak ke dunia air tak kena kecah. Dalam bak ke dunia air pun. Jangan wi dia pisah selik. Dalam ibadat sama telah.
dalam bab ibadat sama telah semayang apa semua. Kalau bab dunia apa? Nak pergi bajak, nak pergi kapok, nak pakai kasut, nak turun tangga. Kalau boleh auzubillah semata comel. Pasal tengok tu kan? Tuhan royak dalam Quran sini wasyarikhum bil amwali wal aulad. Dah dia dia nak minta nak tipu anak adik. Apabila dia minta sama Tuhan nak tipu anak adik kau, maka Tuhan royak lah mengikasi dengan anak adik di dalam setiap kerja. Nah, di dalam cari harta ha mengikasi. Di dalam pekerjaan, nah di dalam segala pekerjaan anak binak mengikasi. Nah, nak buat anak, nak setubuh dengan isteri, buat kerja dunia, semua dia mari kosi belaka yang masuk campur belaka syaitan. Nah, bukan buat ibadat saja tu. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Tu ayat Quran lah. Mengkasilah dengan lemah tu. Nah, fil amwal pada segala pekerjaan harta, wal aulad dan pada segala pekerjaan anak binak. Tengok Nabi ajar dah kes masa nak setubuh. Nah, Allahumma bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma'razaktana tu bukan? Bismillah. Dengan nama Allah, Allahumma wahai Allah, jannibna syaitan. Jauhlah ulihmu akan kami daripada syaitan. Wa jannib syaitan. Dia menjauhlah ulihmu ya Allah akan syaitan. Ma'razaktana apa yang engkau merazki akan kami. Nah, tubuh ni orang panggil dikira kata rezeki. Menjauhlah syaitan, jangan syaitan kosi dengan aku di dalam pekerjaan tu. Apa tengok? Ha, masya-Allah. Ya, tengok tu bukan. Sebab apa boleh budak hak baru teriak. Budak hak baru beranak dia menangis. Dia teriak, dia mengatak. Tak ada sore habuk pun budak yang baru lahir, yang baru beranak, hok tak teriak, ngatak belaka. Kecuali sore saja budak hok tak menangis, hok tak mengatak. Iaitu Siti Maryam. Sore tu ya. Orang lain teriak belaka. Pasal apa boleh Siti Maryam dia tak teriak? Dengan kerana Nabi Zakaria. Nah, pok saudara Siti Maryam menyambut. Menyambut Siti Maryam semasa dia beranak. Nah, Allahumma inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitan. Nah, aku minta pelindung budak ni dan zuriat budak ni daripada syaitan yang direjam. Lalu itulah Nabi Isa beranak, dia tak teriak dengan kerana apa? Berkat doa Nabi Zakaria. Tapi orang lain teriak belaka. Pasal apa? Syaitan pergi cocok belaka. Syaitan cocok belaka. Sebab tu kalulah kita budak baru beranak ke, kita sambut budak nak bel belung pada nak azan. Nak bel telinga kanan, nak komak telinga kiri, kena kata kita inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Ada. Pasal tak ada nak hak selamat tak ada. Inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitan. Sesungguhnya aku berlindung akan dia Siti Maryam dan zuriat Siti Maryam daripada syaitan yang direjam. Ada dia. Saya tengok orang ni kena tipu berat di syaitan, tak selamat, tak selamat. Nah, syaitan ni kena tahu lah, syaitan kena tahu. Kalaulah dia tak berjaya sedepa, dia berjaya satu mic. Kalau semic dia serai kita tak berjaya, dia ambil lah sahasta. Kalaulah dia tak berjaya sahasta, sedekah apa dia ambil. Kalaulah tak berjaya sedekah, seti apa dia ambil. Nampak tak tu? Faham tak ni? Bagaimana kita misal? Nah, kita misal. Kalaulah dia tak berjaya seto, tak berjaya sedepa. Lah nah, ia tipu kita, wui kita tak ada semaya subuh. Nah, tak berjaya, kita bangun juga. Nah, ha, gamakkan dia.
Baya tak jaya nak nak serai kita, nak uwi kita tinggal semaya subuh jemaah. Nah, ia tak jaya kita pergi juga. Ha. Ia tipu ke lagi. Nah, ia tipu. Kokoh ha, jangan gaduh. Nanti buat orang komak dulu, pak baru naik. Ha. Apa tu kalau kita naik? Nah, baru kita naik semaya sunat apa siap, apa sudah apa siap, duk tunggu orang komak. Ia mari pula. Alah, apabila orang komak, jangan gaduh-gaduh. Kokoh duk sah dua ke tak apa. Eh. Nah, pak kalau kita naik sah yang pertama, ia mari tipu lah dah. Ah, ia mari tipu. Tak sadar gaduh. Jangan duk jangan duk ui rapat-rapat. Sudah duk jangan cari apa dia duk rapat panah lajak. Ha. Ya ya we panggil ya ya seto. Ah, sedepa tak leh. Ha ya serai satu mai. Sembek tak leh. Ha seto pula. Kalau seto tak leh, sedekah pula. Kalau sedekah tak leh, seti. Ya mai. Nah masya-Allah ni semua ni apa hari ni. Nah, ia tipu orang hak biasa mari aku nak hari dah ni hari Sabtu ni. Mari, ha mari apabila yo mari kita duduk kat bawah. Tak usah gaduh nak. Ha. Nah, duduk kat bawah pohon kayu tu tak apa. Nak no, buat ada pohon kayu kena tipu setel lah kau. Ha, ya. Masya-Allah. Ha. Ada. Ah, aduh. Eh, yang duduk bapak kayu ni tu. Pakai lehok naik sejik dah. Eh, sejik duduk keluar tak apa. Tak tengok muka apa tak apa. Ah. Ya serai mata. Pak mari duduk dalam ni. Ya tipu lah dah. Eh, cari dia. Cari dia ni. Dah pula dah. Ya tipu lah kau. Pakai lehok ni ni. Yang lembab pun nyana tu. Ada nyana lah. Apa pasal apa. Kita boleh raih. Seling tak apa dah. Ah. Orang panggil dia tak jaya sedepa, ya ambil ya ambil sembek. Tak ambil sembek. Sembek aku tak boleh tak. Ha, ya ambil seta. Boleh aku mana pun tak apa. Ya main rama memang. Ya tak halak. Ha. Apa ni dia? Lepas tu, Masya Allah. Pasal tiap-tiap orang ni, setiap ada berlaku. Nah. Masya Allah. Kalau Tuhan bui kita nampak syaitan hodok hurung kita ni selesai. Ni syaitan ni raik sebetar ni raik. Tak masa apa ni. Nah, kita duduk dalam majlis lagu ni. Orang panggil tersumat dengan melekat. Syaitan nak sulit tubuh ya tak boleh. Syaitan nak sulit tubuh ya. Ya tersumat dengan melekat. Sebab tu dalam rumah. Kalau tak biasa semaya dalam rumah. Qira'a surah Baqarah tak rajin baca ke? Pakai siap. Demo tu mari penuh. Tu boleh dalam rumah tu ada gambar katik, ada patung katik. Selesai. Dia panggil rumah tu tu tak ada nur. Rumah ni tak ada keberkatan, perasaan nak tarik kita untuk taat tak ada. Jadi rumah tu tu dia panggil dalam hidup dalam zulmah. Nah, tu boleh dalam rumah tu orang tak semaya, tak apa katik. Tu boleh dalam rumah tu duduk bunyi gedah-gedung, gedah-gedung tak ada apa. Haa, tu tu Haji payah nak pergi lah. Tak email hakik pahlaw ke tu? Nah, tu we rasa, we rasa, we duduk katik buat kita dengan agama ni. Allahu Akbar, kita kalau kita tak turut tu hek, nah, tak turut Tuhan jadilah ke mana? Tak ada apa. Tak turut pun tak apa. Serenok bebas ya. Tapi ingatlah hujung jatuh akibat kita nak sampai mana. Situ sudahlah. Ingat hujung jatuh nak ke kanan. Allahu Akbar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni ingat ibu bapa dan adik kakak ni rugi. Tak ada untung sikit apa orang hak deraka teringat malam. Tengok molek, tengok molek, na'uzubillah, sama na'uzubillah ni. Orang panggil, kugiye orang hak yang hidup di dalam neraka. Nah, habis satu cerita, kita sama pula hikayat yang kedua pula. Nah, didatangkan dengan seorang pada hari kiamat. Moga setiap kita ni kena pergi belakang hari kiamat ni. Tak ada lah. Orang hak. Orang hak yang
tak sapa ke akhirat, suk sekat dunia ni tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada, tak ada nah, tak ada. Karena kita ni habis cerita suk sekat dunia ni, saja. Tak ada. Hingga siapa binatang pun, semua nak binatang yang hidup. Semua di hari akhirat kena hidup kelip belakang. Siapa ke binatang. Nah, aduh kita kena ingat. Sebab itulah akhirat ni semua buat kita ni, manusia ni tak kena kecek. Kena hidup pula sekali lagi selepas pada mati di kali ni. Ni depan kita ni ada mati ni. Setelah kita mati dah dulu. Setelah kita mati dah dulu, kita mati dah sekali. Tekah macam mana? Tekah duduk dalam perut mak kita, tekah tak ada tiup roh tu. Nah, tekah duduk jadi air mani tu, mati tekah masa tu. Lepas ni, apabila tiup roh pun siap, mari ke dunia, orang panggil hidup kali yang kedua, mati sekali. Apabila mati, hak boleh dapat, orang panggil maut tatain, dua kali mati. Wa ahyai tanasnatain. Kita tengok, dalam Quran ayat, mung telah mati aku dua kali, mung hidup aku dua kali. Hanya kita setiap-tiap orang ni hidup dua kali, mati dua kali. Nah, apabila lepas pada mati kali yang kedua ni, kita hidup kelik. Hidup kelik semula ni, tak mati siapa ke bila. Tak ada duk kira siapa. Orang deraka pun hidup tak mati. Orang ta'at pun hidup tak mati dah selepas pada ni. Allah, pas hidup apa? Hidup untuk nak bicara amalih. Nak bicara amalih, hak kita duk buat amal di atas dunia ni. Tu kena ingat. Nah, lepas tu, dalam cerita ni, apabila satu orang ni, siapa di hari kiamat apa siap, maka mengambil ia akan suratkan amalnya dengan tangan kanan. Maka mendapat ia padanya pada suratkan amal itu akan pahala haji dan perang sabil dan sedekah yang tiada ia, kerijakan dia akan amalan saat ni pada dunia. Tu dia. Setiap kita ni, kita tahu dah kata kita ni mati, selepas pada mati, hak depan kita ni kita hidup kelak. Kita kena percaya dan kita kena percaya pula kata di hari akhirat ada hisab. Hisab ni orang panggil hitung amalan. Hitung pas siap tu lepas tu gak. Apabila boleh buat keputusan, hitung amalan cek pas siap. Orang kita pergi beli basah dah lah. Pergi beli di supermarket, pergi beli di kedai rocek. Dia beli di kedai apa? Kedai kosang. Nasang nak tu posyak. Nah, tu yang kedai apa? Nah, tulis posyak. Itu ha ni bing. Banyak ni kena bayar. Maka kita pergi akhirat pun serupa tu lah. Orang hitung posyak. Kalau sudah hitung posyak, wih kita ha ni. Hak mung banyak ni, hak mung dua amal ni. Abad tulan ni jangan terlupa lah. Kena menghitung gatik. Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sahabat Nabi. Nah, lagi pula mentua Nabi. Sahabat Nabi, lagi pula tok tua Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni. Nah, tok tua Nabi. Nah. Anak dia nama apa Tok Haji yang menikah dengan Nabi? Sayyidina Umar. Ya, Tok Haji. Tak ingat. Nah, anak Sayyidina Umar nama Hafsah menikah dengan Nabi. Nah, sebab tu Umar ni jadi Tok Tua Nabi. Abu Bakar, Tok Tua Nabi. Anak dia nama Aisyah. Waktu latah. Nah, Sayyidina Umar ni tok tua Nabi juga. Pasal apa? Anak dia nama Hafsah nikah dengan Nabi. Sayyidina Umar ni orang warak. Nah, warak lagi pula garang. Tengok siapa dia pakai baju tapung, kalau tak salah ingat kok. 18 ke 16 napung.
Napung baju napung. Tak akal baju baru. Tak pakai baju baru. Pakai baju napung ya. Pak napung dia. Tidak tapun dengan kain. Tapun dengan belulai. Orang jadi khalifah dunia. Makna tegas masa dia jadi khalifah ni. Jadi pemimpin gati Nabi, gati Abu Bakar. Tegas masa dia jadi khalifah ni. Dia boleh meretas dunia. Suti dunia. Duduk bawah. Nanti bawah tapak kaki orang Islam. Suti dunia Sayyidina Umar ni. Tapi tua ni. Masya Allah. Pakai baju napung. Nah. Pas dia lagu mana? Di antara kata-kata dia yang kita berasa Allah. Takutnya dia warok dia. Dia kata gini. Hasibu anfusakum. Qabla an tuhasibu. Qabla an tuhasabu. Hitunglah oleh kamu akan diri-diri kamu. Sebelum daripada orang hitung. Belum pada nak ui siapa orang menghitung amalan kita di hari akhirat. Lani menghitung dulu. Hitung dulu lani. Sebab tu Sayyidina Umar dia tak tidur mudah-mudah. Dan dia lepas isya ni. Malah dia tak tidur lagi. Dia pergi pesak. Dia pergi cek. Kawai anak makmung dia dalam kampung. Berjalan rumah-rumah. Ni Sayyidina Umar jadi khalifah. Khalifah dunia. Berjalan di rumah rakyat. Sudah berjalan posiat. Dia naik duduk di atas tikar sejadah. Dia hitung dulu. Apa kata, berapa kali kata aku buat di hari ini? Kalau buat hak jadi dosa, dia menyesal, dia bertaubat. Nah, lalu itulah kalau hak nampak kata jadi dosa, dia bawa menyemok ni. Dia godel dia sendiri. Hei, Umar, mu tak malu ke, mu tak takut ke, semasa mu diri depan tu, hey, dosa mu banyak. Dia ambil menyemok, mari godel diri dia sendiri. Nak tahu kata dia ni godel diri dia sendiri setelah dia mati. Orang buka tubuh dia ni nampak below dia dok godel diri kita sendiri dia sendiri. Pasal dia dia merasa kata dia buat amalan ni salah. Pak kita ni gawe buat tak reti ya kalau buat salah. Apa? Ngagenonyo. Kita lah ketu je. Ah dia tengok. Nah ni ummanu. Umar ni orang panggil termasuk ahadul asyaratil mubasyarati bil jannah. Salah seorang daripada 10 orang hak Nabi royak tekas masa dia ada lagi kata Umar ni salah seorang daripada ahli syurga. Umar ni salah seorang daripada ahli syurga. Kau Nabi duduk ada tak wafak lagi. Nabi royak ke dia betul-betul dah. Kata mau ni salah sore daripada ahli syurga. Pak kita siapa dia jamin weh. Kata ahli syurga kita siapa? Siapa dia jamin? Nah. Ada dia jamin sore kita kata ahli syurga. Pak kita duduk bangga. Duduk berasa beruntung. Dia berasa bertuah mari di mana. Jangan berasa berbangga, beruntung, bertuah. Nah, kalaulah selagi kita tak boleh jejak pintu syurga. Nah, ni Masya Allah, ni kena ingat. Tengok ni. Ini salah satu daripada hak wajib di atas kita berimeh. Kata di hari akhirat ni ada hisab amalnya, ada hitung amalnya. Pasal orang ni, apabila siapa di hari akhirat, melekat hitung-hitung cek-cek-cek amalan posya wi surat amalan kertas amalan ke dia tiba-tiba buka di dalam buku amalan ni ada pahala buat haji dia tak rajin gi ada pahala perai sabi dia tak rajin perai ada pahala sedekah dia tak ada besok ada harta tiba-tiba pahala haji pahala perai sabi pahala sedekah mari mana. Ha, tu dia nah. Allahu akbar dia pun selalu. Maka berkata ia ia pun selalu prak tuang selalu dengan Tuhan. Dia pun orang berjuru dia kata, "Hei Tuhanku, ini bukan suratanku
tiada aku berbuat sesuatu daripada demikian itu. Wahai Tuhanku ni bukan surat tak amalekku ni. Bukan surat amalekku ni, bukan bing, bukan cik hak aku ni. Pasal, nah, tak ada sekarang, pasal dalam ni ada pahala haji. Aku tak rajin pergi buat haji. Dalam ni ada pahala perih sabi. Aku tak rajin perih. Dalam ni ada pahala sedekah. Aku tak rajin sedekah. Aku tak rajin sedekah. Pasal itulah aku tak nak perasai kata surat te amalek ni, surat te amalek aku. Nah, Masya Allah. Itu dia. Dia kata gitu. Dia tanya Tuhan, maka firman Allah Ta'ala, Tuhan kata, ini surat engkau. Ni surat te amale hakmu lah ni. Hakmu tentu-tentu. Nah, hakmu tentu-tentu. Apa kau mana ni? Dan engkau berkata, nah, mu tak mu kata ke? Okay? Jika ada bagiku harta, aku hendak mengerjakan haji dan bersedekah dan perai sabi. Tak usah kecek lah aku tu. Dan aku ketahui, Allah kata aku tahu akan benar niat engkau itu. Bah aku tahu di dalam hatimu kata orang pesimu ni tak penipu. Dia periamu ada harta mugi sungguh. Musdekah sungguh. Maka aku berikan di kau pahala demikian itu sekaliannya. Pasal itulah, walaupun mu tak ada buat haji, tak ada nak sedekah, tak ada nak perang sabi, tapi aku tahu orang perangan serupa mu ni betul niat, benar niat. Bila mu niat balas mana, mu buat macam tu lah. Sebab tu, aku tulis pahala haji wikimu bila-bila. Aku tulis pahala perang sabi wikimu. Aku tulis pahala sedekah wikimu. Pasal orang pesimu ni tak pandai penipu. Ni nak ayat kata, niat ni lebih baik. Allahu Akbar. Habis kat tu, maka ini mana? Ini cerita hak yang kita baca dua cerita ni. Menunjukkan atas bahawasanya niat hendak berbuat kebajikan itu dapat pahala. Dan jikalau tiada dikerjakan dia kebajikan itu sekalipun Tuhan. Niat kita orang mukmin tak sia-sia sekalipun tak buat. Pasal orang mukmin ni mukmin tu, mukmin. Pasal orang mukmin ni orang yang beriman dengan Allah. Orang yang benar di dalam hati. Allah tahu hati dia setara mana. Nah, baik tak baik. Nah, setara mana. Nah, benar hati tu saya tahu. Ini, sebab tu apabila hati tak benar, tak sengoti, mulut kecek ikhyan ni. Hati ikhbab ni. Orang panggil hati, lagu ni orang panggil hati apa? Hati apa nak tahu ni? Hati orang munafik. Kau ni nifak ni. Kau ni orang tak takut ni. Hati ni orang hak munafik. Orang yang ada penyakit nifak. Nifak ni penipu. Ni, lidah ni, daging. Hati daging. Nah, ia tak kasi dua ni ni. Lidah ikbab ni. Hati semacam lah ni. Ni orang panggil munafik. Bukan ajaran Islam lah lah tu lah. Hati dengan lidah tak betul ni. Hati daging. Lidah daging. Tak kasi lah saya. Ni orang panggil daging dengan darah. Kena we berkasi ni. Mana daging dengan darah? Daging tu lidah. Darah ni hati. Tak kira hati lembu darah. Kata. Orang panggil kasi daging dengan darah. Hati lembu, hati darah. Lidah ni daging. Kena we kasi, kena we capur dua tu. Jangan we jadi suku sepengah miyok dengan air tu. Tak say, apabila suku minyak dengan air, mulut kecek bab ni, hati balah lain, mulut rejak gi siap gigi nak kita apa-apa-apa. Papa hitai-hital, papa hitai-hital, Allah ni janjilah mana kata nak mari masjid. Nah, lek-lek ni, cerak-cerak ni nak mari.
Tak mari juga. Nah, atau orang panggil hati munafik. Tadi mana duit 10 ribu tak apa, minggu tak payah kita duit. Setahun dah tak ada duit. Minta bertes seminggu, 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 setahun. Abah tu semula aku perik denganmu. Mu tak sama lagi minta lah. Tu kata 10 ribu. Kalau mau minta 100 kot, 500 kot, suruh bayar teh aku tak mau dengan perik. Tu orang panggil hati munafik. Hati orang munafik. Penipu hati hak Nabi kita takut ni. Orang yang takut ni orang panggil hati nifar. Nah, ada sifat penipu dalam perut ni. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Orang panggil hati lidah, daging dengan darah tak bercampur. Ia kena daging di mulut, darah di hati bercampur. Lidah lah tu, hati belah tu. Nah, hati tengok. Benda lah tu pun. Nah, Islam tak ada ajar. Agama tak ada ajar. Pas kalau ada dalam masyarakat kita orang hak akhlak baik tu, daging dengan darah, nah mulut dengan hati tak campur, menaklid mai. Udah tak? Lepas ni penghuni masyarakat kita, dia panggil penduduk kampung kita, banyak hak bahasa ni tak sungguh. Pas kita nak menghasilkan masyarakat yang cemerlang baik mana? Nak menghasilkan penduduk kampung hak sungguh, hak mukmin yang sejati, hak sengerti belah mana? Tak hasil sampai ke bila? Nampak tak tu? Nah, tuan nampak pakai kebiah. Tapi sama dengan perangai, sama dengan orang munafik di zaman Nabi, na'udzubillah. Anak kejap jadi teruk. Nah, ini kena fikir lah. Tuhan tak say, orang lelaki ni Tuhan tak say. Kita pun tak say. Nah, boleh jadi dia buat dengan tak terasa, kata tercelor. Tak khabar kata perangai lagu ni, ai. Ataupun dia khabar tapi dia cetana, dia sekelain nak buat jadi huduh dalam masyarakat. Nah, dua. Satu, sani tanah agak-agak. Agak yang ketiganya boleh jadi dia ni adalah hati dia tak ada sikit habuk pun cenderung kepada agama Islam. Asalkan aku hidup boleh makan, boleh menyawa. Hidup neraka syurga aku maikir. Kau lagu mana? Berat lah ni. Tak kita kata haji. Hatta kalau tak kecek jadi cerah kita, bila nak cerah? Islam tak say lah tu. Islam pati say. Mai aw. Tak usih. Nah, kita tak usih. Islam tak nak menghasilkan penduduk kampung yang cemerlang. Yang muluknya Islam, hati pun Islam. Ni muluk biasa lain, hati biasa lain. Dia panggil hat muluk Islam tapi hati nak Islam ke tak tahu. Ataupun hati Islam, muluk tak Islam. Pasal tu lah Islam. Mukmin ni makna tasdik, makna membenar. Ada dia tak ada benar kau orang tu panggil mukmin gedak tu tak tahu. Ha ni tujuan kita kecek lagu ni bukan kata nak kata buat kita munafik dak, tapi kita nak buat tahap perangai hak huduh, nak ambil perangai hak Allah ajar, hak Nabi ajar, mari letak di atas kita. Pasal bertujuannya kita nak selamat selepas pada mati tu. Ketana kita dek situ, niat kita dek situ. Nak piping pemikiran kita, pengetahuan kita, pengertian kita, nak wih dekat dengan Allah, nak wih kita dapat rahmat daripada Allah, iaitu ketika mati tu, hai apa dosa kita, kita boleh masuk syurga. Tu tujuannya. Bukan tujuan nak menghina. Kalaulah kecek lah kuning, tak boleh nak dengar juga. Nak wih kecek baik mana? Nah, selu tu bukan apa takut jak terjan, derah-derah retak ke luruh ke pecah. Habis tu kokok gitu. Nah, kapal terbang ke ya turun, dia tak boleh turun derah kan tadi kan. Nah, kalau waktu turun tong gitu orang tak sempat naik kapal terbang ni saya. Habis tu yang kena kokok turun. Masya-Allah. Allahu akbar.
Lepas tu kita bergaduh sekat ni. Maka segianya bagi kita, segianya orang panggil yang bagi sepatu. Nah, kalau segianya sayugia ni, kalau terjemah kepada kelimah Arab tak, yang bagi. Maka segia, maka sepatutnya bagi kita hendaklah berniat, hendak berbuat sekalian bagai kebajikan apabila kuasa atasnya, atas berbuat sekalian bagai kebajikan. Dengan ilmu yang kita belajar, yang kita reti sikit sebanyak, kita niat apabila aku reti aku nak buat amal. Ikutlah apa-apa saja, apabila aku kuasa, aku ada rank, aku nak buat amal setiap kali. Ikut Nabi royak, kalau kelebihan banyak, aku nak buat amal. Kalau royak atau selawat lebih, nak buat amal. Maksud selawat lebih, nak buat amal dengan selawat. Kalau royak kata supaya jemaah lebih, aku nak pergi jumpa supaya jemaah sejik. Kalau royak kata belajar ilmu ni lebih, aku nak buat. Nak jauhi mati dalam belajar. Kalau orang yang kata sedekah lebih, aku nak sedekah walaupun habis harta aku dengan sedekah pun ada. Dan niat. Pasal apa ni? Niat dengan bersungguh hati. Pasal apa ni? Mudah-mudahan Allah Ta'ala bui kelebihan kita serupa dengan hak kita bicara saat ni. Tuh Ji nah. Tuh nah. Masya Allah. Apa yang kita dengar di tengah hari ni enggak? We to have, we jadi pahala dan we jadi boleh beramal dengan dia. Nah, di dalam kehidupan kita, mudah-mudahan kita jadi orang Muslim dan mukmin yang cemerlang. Nah, orang comel, orang bersih dunia akhirat. Amin, insyaAllah. Ha? Kita yang kedua, betul mana pula lagi? Allahu akbar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ha? Ini pula Tuh Haji. Muka berapa? Kau berapa ni? Oh, right. Boleh. Muka lima. Muka lima, nah? Muka lima. Ke mana? Muka lima sebelah tahdan daripada Uqbah bin Amir Al-Juhani. Kau dari berkata Abu Ubaid. Kau Al-Baliyatah kata dan di dalam Fadailil Quran Lil Qasim bin Salam. Muka lima mana dah? Balik tengah ke balik bawah? Daripada Uqbah. Kok mana tu Haji dia ayat tu mana? Orang yang datang. Bagi atas lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan daripada Uqbah cerita Haji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 daripada bawah. Bila 10 daripada bawah, tak ada luah mana sekali cari tak jumpa. Kalau luah ni boleh jadi cari tak jumpa, ni tak ada luah sekali. Kita sekali tak ada kena paling kita ada pakai terpekuk lah dia dah. Nampak semua lah dia dah. Tapi tak nampak lagi. Okay. Nah. Dan daripada Uqbah bin Amir Al-Juhani, yang ini kelebihan Quran, kita nak baca ni. Kita nak baca Fadilatul Quran, kelebihan Quran.
ni Quran hak bersama dengan kita ni. Tu dia. Quran hak ada setiap buah umur. Kita panggil kitab. Kitab lain kita tak beli, tapi kitab Quran ni setiap buah umur tu ada. Tak gitu ke? Bukan sebuah, sebuah tu sikit. Nah, dua buah, tiga dua, tiga buah, empat buah, macam-macam lah. Quran ni ada. Lepas tu nak nak yang kelebihan Quran tu tu. Nah, dan daripada Uqbah bin Amir Al-Juhani, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ni tengok. Law kana al-Qur'anu fi ihabin thumma ulqiya bin nar mahtaraqa. Ha, ni ni Quran ni nah. Jikalau Al-Quran itu di dalam kulit, kemudian dicampak akan dia, akan seseorang yang ada Quran di dalam kulit itu, dicampak ke dalam api. Nah, cahaya tiada terbakar ia. Oh, Masya Allah. Nah, ini dia buat silap paham boleh. Buat silap paham. Nah, apabila buat silap paham, dia pun berasa nak. Mikro ewa azimah tak siwi berdi masuk. Tak siwi berdi masuk. Pasal orang lain ni, dia ni yum. Ni apa? Ni yum orang panggil gebar. Gebar berdi tak masuk ni nak benar lah. Pas Nabi kata, kalaulah Quran ni ada dalam kulit. Lalu itulah dia pisah waktu ketuk, belah kulit ni ambil Quran sumat. Lepas tu, kalaulah Quran ada, pada takdirnya jatuh dalam api. Jatuh dalam api, dengan sebab Quran ada dalam kulit ni, maka api tak makan. Oh. Buat ni, buat ni. Buat ni, buat kita buat ni. Muka dah nak gitu dah ke. Dah nak hanele, babi, kebar, katok, tak jadi, tak patah. Pedi, tak masuk. Tike tak bergurih. No benarlah kita nyu. Nah. Kalaulah lagu tu sengerti, dia bawa dulu tak ada kat orang lain. Nah, ni kita tak boleh kelipar main kiri bawah pun luka dah. Masya-Allah. Lepas tu nah, berkata Abu Ubaid pada tafsir ini hadis. Tok guru nak hurai. Nah, hadis hak Nabi kata gitu, kalau Quran duduk dalam kulit, lepas tu ambil tuai tu tak dalam api, api tak makan, tak menganguk, tak membakarnya. Nah, satu orang mufasir nama Abu Ubaid, dia tafsir hadis ni, dia kata kena wadhu hadha indana ayyakuna arada bil ihab qalbal mu'min wajawfahu alladhi qat'a'al Quran. Hatu waktu dia kata maksud Quran duduk dalam kulit gini, wajah ini hadis di sisi kami, wajah ni mana ilah ataupun alasai. Alasai ini hadis di sisi kami, nah orang Islam, orang mukmin gak, di sisi orang ahli sunnah wal jamaah gak. Nah, maksud hadis ni gini, bahawa adalah dikehendaki dengan kulit atau belulai itu ialah hati orang mukmin. Jika maksud atau kulit-kulit ni ialah hati orang mukmin. Nah, dan rungganya, rungga ni orang panggil batin. Dan rungga ni bergonggong, hidup dalam gonggong, hidup dalam perut tu, tepat sipir bare-bare kita tu. Nah, dan rungganya, rungga orang mukmin yang sesungguhnya menyimpan ia akal Al-Quran. Rungga batin hati orang mukmin hok duk sipai Quran dalil ni. Lepas tu tempat sipai hati, tempat sipai barang tu ada Quran dalil. Nah, kalau kita nak pakai hakiki pun tak apa, lagu mana ada Quran dalil, iaitu kita apa ingat Quran, apa ingat Quran. Maka orang hok Quran ada dalil ni tubuh tak hancur. Tu tengok tu. Tu baiklah terasak seminggu dua minggu ni. Hak mati kena boh tu. Tok guru mudi hak di Pakistan.
mati 2 tahun dah kena boh. Nah, kena boh mati 2 tahun kena boh, kubur dia sising habiliting. Nah, apabila tengok mayat waktu bit muka, ba nampak serupa dengan orang duk tidur lagi. Tengok tu, jenazah budak tina sore hak di Arab, dia suka rajin sembahyang tahajud. Nah, kita tengok muka, tengok muka serupa dengan baru mati, duduk putih-putih dak cerah-cerah, budak tina serajin sembahyang tahajud. Satu hak cerita boleh tengok. Pahak dalam kita ada kena raya. Nah, bersama dengan kita ada sebuah kitab Imam Suyuti tulis. Orang panggil Bushral Kaib Biliqail Habib. Nah, Bushral Kaib Biliqail Habib ni, nah, kitab hak Imam Suyuti, ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang mati di negeri Mesir. Nah, dia tulis dalam kitab. Dia tulis apa nama ni? Hidup. Nah, dia royak sejarah kisah dalam tu. Nah, orang yang boleh hidup selepas pada mati. Di antaranya, nah, dia tulis dalam tu, dalam kitab tu. Kalau siapa dia ada kitab ni, boleh kita tengok lah. Bushral Kaib Biliqail Habib. Yang dituliskan oleh Imam Suyuti. Nah, orang gali kubur. Gali kubur. Pasal tanah Arab ni tak serupa dengan kita. Kubur kita pun lagu tu juga. Nah, tapi tanah Arab ni dia golek, dia susun batu. Dia nak gali wa'liyal haq supaya kita tak boleh pasal tanah baru. Nah, lalu tu lah dia dia gali posiak, dia bubuh batu. Batu pak segi, dia bubuh selik mayat tengah. Lepas tu, dia ambil papel tau. Nah, tu. Pak orang tu dia gali lubang kubur lah. Ya, moga dia jadi orang duduk jaga kubur. Maka dia gali kubur. Gali kubur. Tiba-tiba tengah-tengah dia ada cakap tu, dia jumpa lubang kubur yang lama. So, dalam tu. Nah, jumpa lubang kubur yang lama. Tiba-tiba batal yang susung tu, luruh pah. Luruh di sebelah balik dalam kubur tu. Nah, apabila luruh pah, cahaya kuning terbit daripada lubang kubur dia sinar. Pasal apa? Dia tengok di dalam lubang kubur ni satu orang duduk menyatak baca Quran, dan Quran huruf dia daripada mah. Dia tegur pula orang hak Galilee. Dia kata, kiamat berlaku dah. Dia duduk dalam kubur, duduk baca Quran, duduk menyatak baca Quran. Dia tanya kata, hari yang mak berlaku dah. Orang yang gali lubang kubur terdak lagi. Apabila dia lagi, dia kata, A'idil labinah ni, mu'amik batal hak luruh ni sumak semula. Katuk semula. Masya Allah. Hatu. A'idil labinah. Mik batal ni katuk semula. Masya Allah. Bukan satu kisah ni lah. Dan hak Imam Suyuti tulis dalam kitab tu lah. Allahu Akbar. Daud dalam kubur ni kuning. Pasal apa ni? Cahaya warna mah. Daud baca Quran. Allahu Akbar. Cerita hak lagu ni bukan satu cerita. Ibu bapa dan adik kakak, orang hak amat molek, ime sahih, hidup di dalam kubur hak buku nidah ni. Nah, ada jadi buat kita ni tak nak berapa seratus mana api meta dengan akhirat. Nah, tapi kalau kita royak kisah lagu ni buat kita terlengok, telak elio kong 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 kong. Nah, telak elio dah harga weh. Tak genak weh. Nah, masya-Allah. Nah, tekah duduk sini nampak tak genak molek, tak genak weh, dah kawai. Tapi apabila klik di rumah orang pek, tak pergi semaya cuma senyek. Oh tu tak agak. Lepas nak weh genak biar mana. Wak tak kerti. Nak kelebihan tapi, wak tak si. Satu, kalaulah kita pakai makna Quran, makna Quran dalam hati sini, makna Quran duduk di dalam
Makna Quran duk dalam hati. Hak ia ingat Quran. Tu pakai makna hakikat. Kalau kita pakai makna majazi. Pakai makna majazi pun boleh. Iaitu kita pakai kata orang ambil Quran duk di dalam hati. Yakni orang yang berimeh dengan hukum Quran dan beramal dengan hukum Quran. Orang berimeh dengan hukum Quran, beramal dengan hukum Quran. Juga orang ni kalau jatuh dalam api neraka pun. Nah, Allah Ta'ala larang neraka mu jangan membakari tubuh dia. Tengok tu bukan hak Nabi doa tu bukan? Allahumma la taj'al fina syaqiyan wala mahruma. Ya Allah, mu jangan jadilah pada kami ni orang yang celaka dan orang yang diharamkan daripada nikmat syurga. Antuk. Nah, antuk. Tersa tu doa ni ni syaqiyan wala mahruma ni orang celaka, orang yang ditegahkan daripada nikmat syurga lah kan. Orang yang tak jaga sembahyang. Lalu itulah Nabi kita doa kata, ya Allah, mu jangan jadilah aku ni orang yang celaka dan orang yang ditegah, dilarang oleh Allah. Kata, mu ni tak boleh nak merasai, nak mengecapi kesedapan nikmat syurga. Pasal apa? Hidupmu dalam dunia tak si jaga semayi lima waktu di masjid. Nah, atur tidak. Nah, apabila orang hak jaga hukum, jaga semaya, jaga hukum agama, Allah lari, hei ni aku lari mu nah. Mu jangan duduk selah. Walaupun surat bulu roma di atas tubuh badan, mu jangan pakai. Abak tu, molek semasa kita basuh kepala. Kita ambil semaya, kita basuh kepala, kita baca, Allahumma harim, Allahumma harim sya'ri wa basari ala nar, wa azillani tahta arshika yawma la zilla illa zilluh. Ya Allah, mu larilah api neraka mu, bulu aku, kulit aku, mu jangan wi api neraka sama. Dan ya Allah, mu ambillah aku pada hari kiamat esok, letak di bawah terduh mu. Nah, di hari akhirat esok tak ada satu pohon kayu bayar satu pun tak ada. Yang ada bayarmu, mu ambil aku giltak bawah bayar teduhmu. Nah, ulama dia tafsir bayar teduh di hari akhirat. Nah, bayar mana? Iaitu bayar arasy. Orang yang boleh duduk di bawah arasy Allah Taala. Arsyur Rahman, orang yang boleh duduk di bawah arasy Tuhan. Itu barulah orang api neraka tak sama. Allahu akbar. Kita ni duduk sehari-hari ni telitah ke dak? Ya Allah, mu janganlah aku ni jadi penduduk neraka. Ya Allah, mu janganlah aku ni jadi ahli neraka. Pasal aku tak tahannya kalau aku pergi duduk berani, duduk menyelah jalan neraka pasal neraka ni negeri api. Akunya ha membuat dengan kulit dengan tulang bukan duk padan nak gi duduk guling-guling tubuh badan dalam neraka dalam api gitu bukan tempat yang sepatut untuk aku ya Allah pasal aku tak padan. Nah api dunia pun aku tak terhadap. Macam mana aku nak gi duduk berani di dalam api neraka mong di hari akhir esok. Besok cerita harap. Tuan Haji, alhamdulillah. Kalau tak telitah, go. Tak tahulah kata balik nak apa ni, kita nak jumpa apa. Seni susah nak apa kita ni. Seni susah, muka apa duduk depan kita ni, duduk depan kita. Gambar tu. Nah, Masya Allah. La ilaha illallah. Sebab tu nak menepuhi kesusahan di sini. Apabila kita menempuh susah di sini, legalah denu. Apabila sini kita tak rajin menempuhi susah, maka susahlah sana. Pasal tu hai tak hipung di atas satu orang, takut dua kali. Orang ni takut sini, akhirat takut pula. Tuh, tak buat gitu. Kalau sini selamat, seni, lini, bebas, nah, maka di akhirat tak bebas dah untuk dia. Tuhan tak hipung, takut dua kali, seni dua kali dah. Tuhan tak ipung di atas satu orang seni dua kali. Takut dua kali. Nah, Masya Allah. Dan kita tak rajin takut sini. Tak rajin menepuhi. Nah, tak rajin nak lawai dengan kain selimut. Kita kata, kalau kuih subuh kain selimut. Tak rajin nak lawai dengan khusus sahih.
nak untuk Allah Ta'ala ni, untuk agama Allah Ta'ala, tak rajin nak lawe. Nah, nak mari sini pun lekat dengan telinga sikit-sikit, tak mari. Pasal tak saya, tak saya lawe cabuk. Apabila tak saya lawe dah sini, maka kita kena lawe dengan kursus hari-hari akhirat. Apabila kita lawe sini, nah malam gelap, hujan tara mana sejuk, kita bangun gi, kita bangun belajar, bangun taubat dengan Tuhan di waktu malam, maka denus ni. Nah, kena letak ni orang panggil lumrah. Nah, orang panggil sunnatullah. Nah, jalan ni Allah Ta'ala, jalan ni tadbir Allah Ta'ala, susung kehidupan manusia ni, lagu ni Tuhan buatnya. Kalaulah kita tak tahu macam mana Allah Ta'ala buat ni, rugilah kita. Pasal apa? Kita kena merasai azab dan seksa yang amat teruk di hari akhirat esok. Itu kena ingat. Allahu Akbar. Hah, masuk hadis yang ke-20. Dan daripada Sahl bin Sa'd Al-Ansari berkata. Nah, Sahl bin Sa'd Al-Ansari berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqtari'u. Yuqri'u ba'duna ba'dan. Faqala alhamdulillah kitabullahi azza wa jal wahidun fihi al-ahmar wal aswad. Iqra'u qabla an yaji'a aqwamun yuqimunahu kama yuqamul qadahu la yujawizu taraqiyahum yata'ajjaluna ajrahu wala yata'ajjalun wala yata'ajjaluna. Nah, ini hadis ini orang panggil satu hadis yang menggambarkan, yang membayangkan kepada kita kehidupan umat akhir zaman. Macam ni. Macam hak Nabi royak ni. Lagu mana kita zaman sekarang ni? Nah, hani ni royak satu mukjizat Nabi. Nabi kita royak di zaman dia. Orang panggil tamnai. Nabi kita menengok ukur tekah zaman dia ada di hari itu. Pas di zaman dia ada di hari itu hingga sampai kelaning 1444 tahun. Dah Nabi kita meninggal dengan kita. Tapi hok yo kata di zaman dia hari itu betul lagi. Yo. Serupa dengan tetak, dengan kapok, dengan golok. Nah, ani, yo gambar dia panggil Nabi kita suluh umat akhir zaman. Yo kata di zaman dia hari itu, yo suluh nampak dah. Kata umat aku jadi bad ni. Jadi macam ni tu haji ni. Ni, bad ni. Apa yang kata? Keluar atas kami oleh Rasulullah SAW. Nah, kami duduk ramai-ramai, Nabi kita pun terbit daripada masjid dia. Nah, nampak sahabat dia duduk ramai-ramai. Kami sedang membaca Quran. Nah, duduk sahabat duduk dalam sejik ramai-ramai, baca Quran. Maksud baca Quran ni, baca oleh setengah akan setengah. Pasal sahabat ni, dia duduk baca ni, orang panggil buat, nak buat tadaruh, nak gila-gila baca, mau baca aku dengar, aku baca mau dengar, kita baca Quran. Nabi kita tengok sahabat dia baca Quran, itu serenok lah. Maka bersabda ia, lalu tu lah Nabi kita terbit, terbit tak sia-sia Nabi kita berucap, wih sahabat duduk dalam sejik, duduk baca Quran tu boleh dengar. Nabi kata gena alhamdulillah, pasal dia bersyukur kepada Allah, tengok kepada sahabat dia tu nak rajin kepada Quran. Dia kata bermula kitab Allah itu satu saja. Kitab Allah Quran ni so ya. Padanya orang kulit merah dan orang kulit hitam. Pasal kitab Quran ni so saja, orang kulit hitam baca Quran ni lah. Orang putih baca Al-Quran inilah. Orang jangau, oh inilah. Orang hodoh, oh inilah. Orang sesak, oh inilah. Kaya, oh inilah. Kaya pun ni Quran ni so ya. Nah, orang kaya, orang sesak, orang hodoh, orang jangau baca Quran sebuah ni ya. Pastu Nabi kata,
baca ulis klien kamu, baca ulis klien kamu, baca ulis klien kamu. Nabi ulis 3 kali. Bacalah, 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 bacalah Quran. Nabi kita ulis. Ui sahabat dia pakat dengar. Nah. Bacalah, bacalah, bacalah. Pakat baca lui. Nah. Tetapi sebab kita ni, kita tak ada nak kata bacalah. Kita nak kita kata kena mengajilah, mengajilah, mengajilah. Pasal baca tu banyak dah, tapi mengaji dah. ni orang panggil orang mengaji ni, dia sebut kata mengaji ni bukan bab baca saja. Mengaji, mengaji hukum, mengaji undang-undang hak dalam Quran, kena mengaji perawi. Baca ni, kalau kita kata baca huruf saja gitu ya, betul tak betul, hukum tahu tak tahu, wajib halal dalam Quran tak ada dah kira. Tapi kalau kita lah ni nak kata mengajilah. Nah, nak tukar kata mengajilah, mengajilah, mengajilah. Nah, Nabi ulil kata waktu baca ulis klan kamu sebelum bahawa datang oleh beberapa kaum mendiri ulis klan mereka itu akan dia qira'a seperti didiri akan qadah. Qadah ni sepengah makuk ginilah. Nabi kata baca, sikit lagi akan timbul satu kaum ia baca qira'a serupa dengan ambil makuk, ambil gelah, letak gini. Tiada melampaui ia Al-Quran akan tulis tekok mereka itu. Baca Quran yang ikhya lah. Tapi baca Quran tak masuk perut. Siapa ke tulis tekok dia? Duk sekat ni. Habis. Baca dekat ni habis. Pasal apa ni? Pasal apa? Menyegera mereka itu akan upahannya di dalam dunia dan tiada bertangguh mereka itu akan dia upahan di dalam akhirat. Pasal orang satu masa lagi kerate, kalau dia baca Quran nak-nak upahnya hak segera boleh selalu, tapi upahnya hak Tuhan nak balas di hari akhirat tak sahih. Betul tak? Lah ni orang ambil peluang dengan Al-Quran untuk cari, nah, cari makan, cari pakar, minum dengan Quran. Nah, cukup dengan boleh upahai sikit sebanyak dengan melalui Quran. Tapi sikit lagi, nah, orang tak ada nak dah ke akhirat, nak hak dunia ni. Nak upah hak segera, hak bertangguh Allah Ta'ala nak bayar di hari akhirat. Tak si. Nah, ini hak Nabi kata ni. Pasal tu lah, membaca, membaca, membaca Quran, membaca Quran. Pasal sikit lagi orang baca Quran, sekat batas lekong tu ya. Ayat hak suruh takut, takut betul eh. Baca ayat suruh takut betul eh. Tuan tak jadi takut. Baca ayat suruh pergi sembahyang jemaah, tuai tak pergi sembahyang jemaah. Baca ayat, nah, jangan mengamalkan riba. Baca ayat Quran hak lari riba, tapi tuai mengamalkan riba. Baca ayat hak dikata lari berjudi, lari berzina, tapi tuai berjudi berzina. Quran tak pakai apa dah lah ni, hebat tu yang kata siapa dia betah legau kerja tak turun dalam perahu. Ni orang baca Quran, baca di mulut, dalam hati nak wisapa. Hak mulut sebut kata haram zina, dalam hati pun kena terima zina haram tu tak sibuk. Nah, mulut baca ayat hak kata haram, hak haram apa dia? Hak haram buka buka aurat. Nah, haram riba, bukan haram dia di mulut hak kita baca dalam Quran ni lah. Tapi hari siapa ke dalam hati, aku tak si pasal zina, minum arak, riba, itu merbahaya besar terhadap masyarakat. Nah, maka dia jadi hari siapa ke dalam hati, dia tak si buat. Nah, tapi manusia sekarang ni, hukum Quran duk muluk, tak siapa ke hati. Hari duk muluk, hati tak jadi hari. Betul tak Haji? Baca ayat semaya jemaah dengan baik lagi. Tapi dah sekarang ni. Tapi orang dengan baik dan orang baik dia sejik tak ada lagi sekali.
Atau orang panggil kro'el tak sapat dalam hati. Duk sekat mulau. Sebab tu hak kita kata, hak Nabi kata baca-baca. Kita tak sidik dibaca tu. Nak mengaji. Mengaji. Pasal apa? Nak wih halai duk di kro'el. Maka halai duk tubuh kita. Halal dalam kro'el. Mari halal tubuh kita. Sekarang lah ni, halai duk kro'el. Halal duk kita. Nampak ni? Nah, halal duk kita. Padahal dalam Quran sebut kata haram, tapi kita jadi halal. Pasal apa kita buat? Tak ada heras sekarang habuk. Kau sehari kau merebak maksiat. Kau sehari kau merebak maksiat. Benda-benda hak maksiat hak jadi deraka oleh kerana kalih terlajak. Nampak orang buat maksiat tapi tak jadi terasa dosa. Buat kita pakat suka je. Mengilai. Sebab tu, hak haram dalam Quran tak jadi haram untuk kita. Kalau jadi haram untuk kita, kita tengok benda haram. Barulah kita keruk muka. Moga kita takut Tuhan marah. Minta hati kita ramah, seronok tengok benda hak haram. Lagu ni ke? Orang kena tengok benda haram. Kena busuk semacam mana kita. Busuk kereta sekerak. Lisih dengan kita. Orang selisih dengan kereta sekerak kita naik mutu. Siapa dia tak kata hidup? Pria jambel penuh. Lubang jambel penuh. Kita pergi rumah orang apabila bahu jambel penuh. Nah, kita nak duduk tak boleh. Menyepah. Alah, geno tu Haji Rani muda halak apa. Jambelnya penuh. Itu lalu. Mulut tak boleh nak tertegar. Tapi lah ni apabila orang deraka kepada Allah. Mulut kita berani tak? Nakut pat. Hatu. Ni orang panggil nak lisuh hukum Quran. Tapi kalau orang mati, kita tupai Quran. Tapi hukum Quran kita tak sepakat. Ha, ni. Ya, buat kita membesarnya hanya dunia. Nah, orang panggil tak ada sanab senun. Tak ada bui sokongi. Nah, tak ada menghibur. Tak ada membesarkan. Kita tak ada taruh di dalam hati kita serenok apabila boleh kita belajar hukum Quran. Nah, tengok ni. Mari banyak mana ya? Keliling Kelala ni. Mari banyak mana? Banyak ni ya orang yang suka dengan hukum Quran. Hak lagi dia di mana? Harap weh. Harap weh. Hak lagi. Hak lagi tak boleh dengar lah. Tak kena dengar lah. Kamu Allah dah. Allah dah kena ajar lah. Ha? Kokok mana? Ha? Ni wih terlekat hutai kata kita dengan Tuhan. Ni tak ada terlekat hutai sekarang bu. Pahamu nak pergi jawab soal dengan Tuhan lah ke mana? Di hari akhirat tempat susah. Kena wih Tuhan selesai. Di hari akhirat kena wih Tuhan buka masalah kita. Tiba-tiba kita tak ada buat satu perkara bu pun asbab untuk wih Tuhan. Apa dosa? Ukar masalah kita. Macam mana kita nak selamat di hari akhirat? Ledolah ibu bapa. Oh. Dulu pakai celak mata lah. Tidak kita tak selamatlah selepas pada mati kalau kita tak ledol kan. Nah. Masya Allah. Kita sepatutnya nak kecek banyak lagi. Nah, tapi nak kecek banyak lah. Tiuk-tiuk tak boleh. Itu hanya kek-kek tak nak tikuk. Kita dah tak nak tikus sore ni ke dia. Kena witu haji katik tu. Tikus katik kita. Nah. Kita berada sekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan beki amalan kita. Memperbetulkan amalan kita. Kita dapat rahmat daripada Allah yang sangat besar. Dan hari ni kita tak sia-sia dah. Kita mari duduk sini. Allah Ta'ala akan beri pahala kita dah. Yang kita boleh selalu dah pahala. Dengar ni boleh lalik. Bahawa amal ni kita klik. Kita mikir semula. Nah, kita kena letak. Nah, orang panggil jarum minyak kita semula. Kena letak orang panggil kena letak apa nama pau mai kita semula. Kita nak berjalan pergi mana untuk nak selamat akhirat. Kita kena letak, kalau tak letak kita tak berjaya. Kita tak takut kita di hari akhirat nah tak selamat daripada neraka Allah Taala. Kita kena letak. Nah, tapi hak yang siap-siap ni kita mari pun di hari ni kita boleh pahala. Allah Taala akan balas pahala. Tak mesia-siakan bagi kita. Mudah-mudahan macam mana kita dapat rahmat daripada Allah di hari ini dan Allah Ta'ala akan berpanjangnya rahmat kita hingga sampai kita setiap orang boleh masuk syurga Allah Ta'ala tiap-tiap orang. Amin insya-Allah. Padahal nak kerja nah.
Tak usah tanya pernah ini nanti. Allahu akbar, ada lagi. Dia belak dah ada lagi. Ha? Apa-apa? Gada-gada? Kita kena ilmu sihir. Faham? Oh, Masya Allah. Nah? Allahu akbar. Kita kena sihir. Tiba-tiba kita nak hatta kedemo salah kedok. Molek tanya itu tu. Nah, Masya Allah. Allahu akbar. Ya, ya gini, ya benar-benar ini kena kecek jadi banyak patah sikit. Pasal apa boleh kena kecek banyak patah. Pasal ilmu sihir ini benda hak sungguh nak ingkar tak boleh. Orang mengamalkan masyahir itu ada semerti. Nah, tiba-tiba nah, kita kena etika, kita kena pergi kata ilmu sihir ini nak serupa dengan penyakit biasa. Sepengen penyakit biasa gimana nak? Supaya dengan kita jadi, supaya dengan orang kena penyakit kejiman ni, kena penyakit makring, semua tu daripada Allah. Nah, kita kena pegang gitu. Apabila penyakit makring, kena roh tai. Nah, rakyat ti ha. Nah, tai pun berarang. No, rakyat ti ha, dia nanti kira masa dah. Sihir pun sebab tu, ia jadi asbab bagi salah satu penyakit yang bawa pada mati juga. Tak gitu ke? Tapi roh tai ni nak hantar tak boleh. Nak hantar siapa je? Hantar tu hai. Ha. Kalau gimana? Jadi penyakit tai mati juga, sihir pun mati juga. Pada adanya semua tu penyakit daripada Allah, pada hantar siapa? Ha. Kalau sihir, tahu kata Tok Haji waktu. Pas tahu cerah dah. Tok Haji mari cokok-cokok-cokok, mari letak napak Tok Haji cakap-cakap. Tak tahu juga. Kebanyakan tak tahu, ada yang tahu, ada yang tak tahu. Nah, lepas tu juga, kalaulah dia mari buat kita, kita buat dia, memanglah tak salah. Izak tada, apa nama ni? Izak tada alaikum fa'tadu alaihi bimistimak tada alaikum. Apabila orang tu tidak buat kita balah, maka kita kena buat balah dengan dia serupa dengan dia buat di atas kita. Tak salah lah. Tapi kalaulah tak kena kau tu, salah tak? Kita dah kata Tok Haji, tiba-tiba banyak yang silap. Yang sebenarnya bukan Tok Haji. Ha. Nah, pasal sihir ni, dia tak nampak ibu. Banyak lagi kena bicara dalam ilmu sihir ni. Nah, dia tak nampak ibu. Tak nampak ibu kau. Nah, boleh kedok kita nak kita mati dengan kerana kena sihir. Boleh kedok kita nak balah orang yang membuat kita dengan sihir hingga siapa kita ni mati. Boleh tak nak balah? Tak boleh balah. Nak bunuh balah, nak kisah. Kalaulah Tok Haji mari bedih kita aci siapa mati, maka kita boleh waris kita. Kita mati dah. Anak kita boleh balah Tok Haji. Dengan bedih juga, we jadi mati. Dia panggil kisah. Nak panggil lagi lah bak kisah ni. Tapi kita nak rayak mudah-mudahan dengan kena masa sikap. Nah, tapi kalau sihir, boleh tak nak hantar? Lepas tu kecek kata nak hantar. Nak hantar muka apa? Nampak ada ibu hantar? Supaya dengan peluru bedih tak? Mabok. Kena tak? Tak nampak juga. Orang waknu kita, tak nampak juga. Semua dalam gelap. Lepas tu setiap amalan ni, ada balas saya belakang. Kalau tak boleh nak balas dalam laning, tu hai balas di hari akhirat, cerak. Dan orang buat amal ilmu sihir hak jadi amal yang tak boleh ni, Tuhan akan balas tentu di atas amal dia. Pakalaulah kita nak balas diri, nah, tak boleh. Kecuali boleh balas. Tuh Haji mari ngaku bapa mizi tu mati kena sihirku, barulah boleh balas. Pasal nenon cat-cat lagu tu baru boleh. Kalaulah duduk agak-agak, nah, dia balik kena sihir ke? Nah, pergi rumah dia motor ke? Dia motor ayat kata,
Tu haji ni. Nah, 50 ribu, 30 ribu, 10 ribu ambil di waktu-waktu. No, dia tak halau. Nah, 7 ni dia tambah pula dah. Masya Allah. Dalam gelap-gelamak. Jangan gaduh lah. Jangan gaduh. Cuma kita tahu. Cuma kita sakit. Kita uzur. Kita arah. Kita buatlah lagu mana usaha pasal nak, nak memperobati. Pasal Nabi kata dah. Nah, tadawau fa inna Allah lam yadh' da'an illa wada'a ma'ahu dawa'an. Perbaklah kamu penyakit kamu ni. Kerana Tuhan tak letak, tak buat turun satu penyakit di atas dunia kecuali Allah tak penawar. Perbak tu. Nah, sunat. Kalau kita tak bersabar di atas kesakitan tu, nak rak nak sabar. Nah, nak sabar tak rak, maka bolehlah kita perbak. Nah, kalaulah orang tu boleh bertawakal, boleh sabar, nah, maka dia sabarlah. Kalau nak mati pun tak apa, aku reda pasal penyakit ni bukan mari sendiri. Allah Ta'ala mari letak. Nah, ni kita dok, siapa kalau sihir dia nampak dalam mamat tu, Allah Ta'ala. Belum tentu. Belum tentu. Walaupun penyakit tu merebak sekarang lah ni, tapi belum tentu. Jangan duduk tu orang ya tak ya jadi geger gempa dalam kapung tak khabar. Na'udzubillah. Hak yang kita tak takut. Nah, hak apa nama hak sungguh, tak sungguh. Sihir ni kata dia memang tu yang buat ni, tapi cerak aku kena lah, aku sakit lah. Tapi sungguh tak sungguh tu orang panggil hasib-hasib. Bohkeh. Bukan hasib-hasib. Orang panggil hak tak cerak tu ni puluh. Pak tine puluh, 70 agak cerak. Hak cerak, hak tak cerak, hak sebelah balik cerak tu. Dalam 30 ya, pah. Belah tu, sah ke munasabah ke kita nak hantar haji sampah kita tak teguk. Terkadir, Masya Allah. Nah, kita tak boleh nak kecek gapa-apa bila dia mahu mengadu pihak tu ke kita. Kita nanti, Masya Allah, Masya Allah, Wallahu ta'ala a'lam, Wallahu ta'ala a'lam, Wallahu ta'ala a'lam. Kita tak uti hak ni. Engkau siapa? Hodok jadi seteruang kita bukan orang jauh. Kita pergi rumah, gitu. Ya, bukan dah jauh. Lepas tu, nak balas dengan buku tu tak pandai. Tapi kita sakit, perbaklah. Nah, kalaulah kita hidup pocok demo tu, demo ni, demo tu, demo ni. Masya Allah, hatta tak hatta. Tiga Allah Akbar. Moga benda tak cerak. Kalaulah cerak, cokok-cokok kata tu, Haji Maril tak tu ala kulli hal. Ya. Tak apa kalau minta lagu tu, tu tak ada apa. Kalaulah betul-betul, kena buat lagu ni. Kalau nak hantar klik lagu tu. Kita kalaulah betul-betul benda ni ni, nah, buka, orang panggil sihir sungguh. Dan dia sihir, dia ada orang yang mengamalkan. Minta duit tu, hantar klik. Tak ada mentara apa lagu tu, muka kita tak tahu tak siapa dia. Tapi, rolinya je tak gigi tu, je dia pocak dah. Nampak dia tengah? Tak haji yang golek gitu lah, 3 orang, 4, 5 orang dah kita dah pergi rumah sama tu. Ya, dah ada koyak yang kata rumah tepi tu, tadi semula, okay, rumah tepi tu tadi, pahwa 3-4 orang nak silap, kena kata haji belakang, pahmula kita nak ok boleh air muka ni, jumpa kata haji pahmula tak tengok mata, tunduk kejap, tunduk tutup orang panggil kemukaran ke pasak teh yang timur. Dah lah kita ni jahil hukum rukus maya tipak 20. Mari ngah ni pula dah Allah. Nak sabar tak deh. Orang panggil ujian Tuhan nak pilih orang untuk masuk syurga ni nak tinggi sangat. Nah, minta we hati-hati. Jangan sangat walaupun hibur benda tu. Tapi kalau kita ngaji dalam bab kisah tak ya suruh cermat lagi. Bukan kita ayat ni kita nak nafi ilmu syahadah. Kita tak syahadah. Tapi nak we cermat. Jangan mudah sangat. Kekena hatar, kekena hatar. Masya Allah. Tu. Nah, kecuali seperti saat ni lah. Kalaulah betul-betul. Hak ni daripada usha orang. Okay? Bukan penyakit daripada Allah Ta'ala. Supaya kecil manis, tahu tinggi rok tak. Nah, hak dia buat amal tu we klik dia lah. Memanglah kita tak kena minta oh ya klik makan tuai dia sendiri dah. Tak ada dah amalan ni. Kan ni orang panggil pesaka-pesaka ni. Nah, hak pesaka ni tok nenek kita dah buat ni, tapi ni anak cucu hak dah juga boleh. Tu orang panggil pesaka.
Pahak dia dah buat dah kulit makan dia sendiri dah. Tak lama banget. Tak ada dah satu amalan hak tak kulit mai sendiri. Kalau kita buat molek, kolak kulit kita. Kalau kita buat jahat, dia kulit makan kita tak minta harta pun. Yo motor bah mono ayat kata dia minyak. Ku boleh hutan dia kata. Mu nak uyak hutan dak? Tadi mu nak uyak hutan dak? Dia sedak. Nah, na'udzubillah kita tak ada menghina siapa-siapa ni minta maaf kalau tersinggung dengan mana-mana. Nah, tapi kita kena beringat sikit, jangan gaduh duan serup, jangan selalulah kita buat keputusan itu ini. Masyarakat kita berkucak kaki tak ada pasal je. Kita dah tak erat dah, kita dah lemah dah. Yang mari penyakit tu so pula Allah Akbar. Masya-Allah. Nah, kita dah nak kerja motong ke tanah getah, tanah diri ya gini ya. Nah, patut hot ni itu menyebabkan kita nak pergi ke sejik tak ada dah tu ni. Mari hot ni pula dah kena tiko, hot ni pula dah nak pergi sejik kau tak ada ni tengok dia modok selepak di atas tikar nak pergi sejik lah ke mana? Pula dah. Patut tak sakit kepala. Hot ni pun kena tiko, hot pergi sejik pun kena tiko. Tu kita orang tak panah ni nak sipih hati tak ada. Orang panah sama telah. Orang panah pun nak sipih hati tak nak ada. Nak jaga hati, isi hati. Hak nyakit lagu ni, kena hati bagi sampai sini. Nyakit lagu ni, kena sipai hati lagu ni. Nak proses hati, we kena pada tempat. Nak jadi ibadat belakang. Tak si we jadi dosa kulit mari kita. Tu pun kita nak guna ilmu tak cukup dah. Nah, lepas tu ke. Allahu Akbar. Nah, wallahu'alam. Apa yang saya jawab ni. Nah, walaupun masa singkat. Tapi hak boleh buat keputusan ala qada ni. Nah, kita buat amal lah. Kita pakai lah sama tarung. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pimpin kita kepada arah selamat. Nak kita selamat akhirat. Kalau kita amalan kita silap sini, akhirat kena jawab soal dengan Tuhan. Hak susahnya kita nak ukar di hari akhirat. Nah, kalau selesai sini tak apa. Nah, bah, Masya Allah. Nah, terima kasih di atas perhatian. Semoga ada kesempatan yang lain kita boleh jumpa, boleh berbual pula. Nah, khasnya minggu depan. Nah, kita berdoa lah. Kita jangan jadi muki, jangan jadi lupuk majlis-majlis lagu ni. We kita boleh hati sama pasal kita nak ambil fikrah, nak ambil pemikiran untuk nak buat panduman di dalam hidup kita pasal kita boleh jaga hati kita, we kena dengan hukum Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa aqawdu amri illallah innallaha basirun bil ibad. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم عافنا ما أبقيتنا ولا تذلنا بعد إذ هديتنا اللهم إنك حسن اليقين وسلامة في الدين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.